Selamat sore teman-teman, kembali lagi di channel RZ Dealer Kit. Di belakang saya hari ini ada 2 unit Vios Limo yang akan kita kirim. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 2 warna merah, tapi kalau teman-teman menyaksikan secara detail perbedaannya sedikit kontras ya. Ini merah marun tapi yang metalik, dan yang ini satu lagi merah candy. Nah, keduanya mengusung dengan tema yang sedikit berbeda. Kalau yang sebelah kiri saya ini mengusung konsep GDM dengan kombinasi grill chrome dan sedikit bumper yang dipakai menggunakan konsep DRB Sportivo. Nah, jadi kesannya lebih sporty, teman-teman. Nah, di sini juga ada speaker ya, seperti yang saya bilang GDM performance. Nah, ini mengusung tema yang sporty. Nah, teman-teman, ayo kita tutur dari sisi sebelah kanan dan kiri. Nah, untuk handle, udah pakai yang chrome juga depan belakang. Terus velg kita kasih spoke 5 dengan ring yang seperti balet ataupun peluru. Nah, untuk di belakang kita pakai spoiler dengan gap 3 jari aja. Cukup keren ya, aerodinamis banget bentuknya. Di sini itu kita pakai juga emblem Vios dan TRD Sportivo. Jadi untuk kesan limonya sudah dihilangkan 100%. Juga di sini ada cover plat karbon, terus ada stiker Toyota, ini cakep. Oke. Okay. Juga kita mengusung dual muffler. Itu suaranya ngebas banget kalau dideketin. Itu enak, tapi nggak terlalu yang cempreng pecah gitu, enggak. Jadi teman-teman masih ramah lingkungan lah di sini kalau pakai untuk daily malam-malam, nggak mengganggu tetangga ataupun warga komplek lainnya. Cukup cakep ya di sini ya. Terus kita tutur sedikit. Oh ya, tadi saya lupa bilang di sini untuk pickup mesin kita install sedikit, untuk ini sedikit variasi aja, sebenarnya fungsinya nggak ada, tapi terkesan lebih sporty dan lebih garang. Oke, okay, teman-teman, di dalam. Nah, ini saya duduk di kursi penumpang. Nah, sedikit aja, ini simple. Tetap mengusung monitor yang 10 inci. Kita pakai Android, terus dibalut dengan cover leather sudah. Untuk jok kita sudah 2 tone, 2 warna, yaitu cream dan hitam. Seperti biasa ada console box. Semua pasti suka, karena ini sangat fungsional banget. Untuk kombinasi lainnya, terus atap dan plafon lainnya, itu kurang lebih rajutannya mengikuti dengan pola jok. Jadi cakep banget ya, rapih banget pengerjaannya. Nggak usah khawatir teman-teman, kita proper banget lah. Insya Allah kita dikerjakan oleh para ahli-ahli lah di bidang ini. Oke, kita langsung cek mobil sebelah. Ya teman-teman, karena waktu udah mau maghrib ya, juga banyak permintaan untuk review mobil yang lain. Jadi Mi, apanya bunyi Mi? Agar target. Oke. Nah, teman-teman, kurang lebih mirip. Nah, cuman untuk yang mobil ini merah candy agak beda dikit ya. Kalau teman-teman tadi ngelihat lampu dari Toyota Limo yang sebelahnya itu, dia masih pakai lampu biasa. Kalau yang ini kita sudah kasih lampu DRL dengan list itu agak ini ya, agak lebih tajam. Itu teman-teman bisa lihat, untuk kita lagi nyalain lampu hazardnya, untuk lampunya dia nyalain ke samping itu kayak alis, cakep banget. Ini kita juga pakai lampu DRL sudah dikasih dengan fog lamp dengan list warna merah, cakep banget. Untuk bumper dia sama, TRD Sportivo. Kita rapi banget nih pengerjaannya, mulus banget. Oke, untuk velg kita kasih di sini yang velker ring 16 dengan ban Hankook. Kita pakai yang 185/55 yang ini. Oke, ini keren banget ya teman-teman. Ini banyak banget dari customer saya yang suka. Oh, ini velker bagus banget mas, konsepnya cakep banget, sporty banget. Nah, di sini juga kita udah kasih emblem VVTi, jadi kesan Toyota Limonya sudah hilang 100% ya. Oke, teman-teman, mungkin abangnya bisa dari sebelah kiri saya sedikit.
teman-teman melihat dari panel yang lainnya itu masih standar, dia masih punya yang ya apa ya, warna biasa. Kalau di sini kita udah kasih wood panel, tapi untuk monitor TV kita masih tetap sama pakai yang Android. Yang ini karena ini laku banget ya, laris banget ini teman-teman. Untuk job juga sama, cuman ini lebih gelap sedikit, ini cream, dark cream. Jadi bilang dark juga sorry, enggak terlalu dark, tapi ya okelah, lebih ini ya, lebih gelap sedikit dari tadi. Kalau tadi kan cerah, kalau ini enggak. Ini juga mengusung 2 tone, tapi di sini kita udah kasih tombol common steer ya. Jadi teman-teman bisa menghubungin yang terkoneksi dari steer ke monitor. Jadi teman-teman bisa nelpon di sini, bisa kontrol segala macam di sini. Nih, ini juga layar sentuh. Bagus banget ya, teman-teman. Nah, untuk plafonnya juga sama, di sini juga joknya ada bendera Prancis sama kayak mobil di sebelah tadi. Oke, teman-teman, gitu aja lah. Kurang lebih karena saya ngejar target buat nge-review satu mobil lagi. Nah, teman-teman, makasih ya untuk ini, untuk tetap setia berada di channel RZ Dealership. Tetap stay tune, nanti kita akan update mobil-mobil baru lagi yang sudah jadi, sudah di customize, sudah dimodifikasi, dan pesanan dari teman-teman saya yang lainnya. Oke, ayo kita ke depan. Baik, jadi gitu aja review singkat kedua mobil, yang satu merah dan yang satu merah candy. Jadi teman-teman kalau mau pesan silakan hubungin saya di nomor yang tertera di deskripsi. Silakan pantau terus channel kami di RZ Dealership, ada di TikTok dan YouTube, dan bentar lagi kita akan launch di sosial media kita, yang satu lagi ya, di Instagram. Terima kasih teman-teman atas apa partisipasinya. Wabillahi taufik hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.